Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya. Selamat berjumpa kembali di channel SK Kikinet. Kami kembali hadir kepada sahabatku semuanya untuk memberikan informasi seputar visual Merapi yang kami pantau dari Komplek Universitas Amikom Yogyakarta. Pada hari ini hari Senin 18 April 2022 pada ketinggian pukul 5 lebihnya di 50 menit ya. Mohon maaf ya. Pukul 5 lebihnya 50 menit waktu Indonesia bagian barat. Sahabatku, sahabat SKTV, untuk visual Merapi di pagi hari ini tidak nampak sama sekali ya, dapat kita lihat untuk pagi hari ini sahabatku semuanya, karena kabut cukup tebal ya di sebelah utara sehingga Merapi tidak terlihat di pagi hari ini, baik di puncak maupun di kaki Merapi hingga sampai saat ini masih belum nampak. Dan bagi sahabatku yang ingin mengetahui perkembangan aktivitas Merapi, kami juga akan menyampaikan data aktivitas Merapi. Silakan sahabatku bisa melihat di kolom deskripsi untuk data aktivitas Merapi. Sahabatku, sahabat SKTVnet, kami kembali mengingatkan kepada sahabat-sahabatku yang kebetulan sedang beraktivitas di alur-alur sungai yang berhulu di puncak Merapi, untuk senantiasa selalu meningkatkan kesiapsiagaannya, meningkatkan kewaspadaannya mengingat aktivitas hingga sampai saat ini masih tinggi sahabatku semuanya. Bagi sahabat yang ingin berkunjung di sekitar Merapi maupun yang sudah berkunjung di sekitar Merapi, untuk selalu mematuhi peraturan jarak aman ya, jarak aman, jarak larangan berkunjung ya, di mana jarak aman tersebut sudah terpasang titik-titik yang sudah dipasang papan peringatan ya, sehingga sahabatku bisa menghindari lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan yaitu zona bahaya. Apabila sahabatku berkunjung di sekitar Merapi maupun beraktivitas, silakan sahabatku selalu mencari informasi tentang aktivitas Merapi melalui sahabat-sahabat, rekan-rekan kita, relawan kita semuanya yang setiap hari memantau baik secara visual maupun secara audio. Sahabatku bisa melihat di channel-channel YouTube yang sudah ada. Dan juga selain itu, sahabat bisa langsung memantau aktivitas Merapi melalui channel resmi dari BPTKG yang setiap saat juga memberikan informasi baik secara visual maupun data aktivitas Merapi. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat sahabatku semuanya. Terima kasih tetap setia bersama kami. Silakan bagi sahabatku yang belum subscribe, belum berlangganan, belum bergabung dengan kami, silakan klik tombol subscribe-nya untuk bergabung di channel kami. Semoga bermanfaat. Kami juga akan memberikan informasi yang terbaik untuk sahabatku semuanya. Tetap semangat sahabatku, selamat beraktivitas, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga lancar dan berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.